Pemirsa, meski sederhana, namun sekolah alternatif untuk anak jalanan di Jakarta Selatan tetap membawa kebahagiaan bagi anak didiknya. Melalui sekolah itu diharapkan muncul generasi penerus yang berkualitas, cerdas, dan juga kreatif. MNC peduli dengan program Generasi Cerdas Anak Bangsa memberikan dukungan serta edukasi kepada anak didik sekolah alam alternatif di Jakarta Selatan. Tim MNC peduli mengedukasi dan menghibur anak-anak dengan dongeng mengenai pentingnya menjaga diri serta mengajak anak-anak ini untuk berkreasi. Terima kasih kepada MNC peduli yang sudah peduli dengan murid-murid sahaja. MNC peduli juga ternyata memiliki kepedulian yang tinggi untuk anak-anak, terutama anak-anak usia dini. Dengan kegiatan ini membangun kreativitas anak-anak. Selain pendidikan formal, mengembangkan soft skill anak maupun pendidikan karakter juga perlu diberikan. Dengan adanya program Generasi Cerdas Anak Bangsa, tentunya kami ingin meningkatkan literasi di masyarakat kita tentunya. Karena ini jadi salah satu hal yang mendasar untuk kita dapat belajar komunikasi, belajar saling mengerti, belajar membagikan ilmu juga. MNC Peduli juga menyalurkan bantuan berupa beras untuk orang tua siswa dari keluarga prasejahtera ini. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Tommy Hadi Kusuma, iNews melaporkan.